Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Warung Ambrol kelebihan muatan di siang hari. Pengunjung belepotan masuk ke got. Sebuah video viral baru-baru ini beredar di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sebuah warung yang berdiri di atas got, beralasan kayu ambrol. Akibat peristiwa itu, beberapa pengunjung pun tampak masuk ke dalam got dan belepotan. Berdasarkan keterangan unggahan, peristiwa itu diketahui terjadi di Juwana, di Pati. Video berdurasi 29 detik itu lantas viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari netizen. Berikut ulasan selengkapnya. Dilansir dari akun Instagram @warung_jurnalis, akun tersebut membagikan video yang memperlihatkan sebuah warung yang berdiri di atas got beralasan kayu ambrol. Peristiwa ini diduga terjadi karena terlalu banyak muatan. Berdasarkan keterangan unggahan, peristiwa itu diketahui terjadi pada hari Kamis 29 April pada siang hari di warung depan Indomaret Timur SMK Bina Tunas Bakti Desa Kebon Sawahan Juwana Pati. Pada hari Kamis 29 April 2021, tulis @warung_jurnalis dalam unggahannya. Akibat kejadian tersebut, beberapa pengunjung pun masuk ke dalam got. Air got yang berwarna hitam langsung membuat mereka belepotan. Mereka tampak tertawa saat mengalami kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.